kalau tengok soalan ni, fungsi keturunan suatu lengkung ialah pada fungsi keturunan ni, apa benda fungsi keturunan ni? Fungsi keturunan ni sebenarnya adalah dy dx. Okay, dy dx dia bagi apa? 4x tolak 4 per x kuasa 2. Itu maksud fungsi keturunan. Mempunyai titik pusingan pula. Mempunyai titik pusingan, saya dah ajar itu. Kalau kamu ingat, titik pusingan berlaku apabila dy dx sama dengan kosong. Jadi kita boleh kaitkan benda ni. Bila kita kaitkan benda ni, kita kaitkan dengan titik ada lagi, titik lagi, iaitu berlaku pada H6. Jadi kat sini dy dx kosong, maksudnya ini sama dengan kosong pada ketika x kita ada dalam H. Jadi bila saya kaitkan benda ni, saya akan dapat apa? 4H tolak 4 per H kuasa 2 sama dengan kosong. Nampak? Pindah ke sebelah, dia akan jadi 4H sama dengan 4 per H kuasa 2. Ini naik H kuasa 3 sama dengan 1. Kuasa 3 ke apa? Kalau 1 tak ada masalah, jawapan kita H sama dengan 1. Boleh nampak? Ha? Simple je sebenarnya soalan ni. Okay? Dah dapat nilai H. Bila dapat nilai H kat sini, B tentukan titik pusingan itu minimum atau maksimum. Okay. Bila nak tentukan titik pusingan, kita kena buat perbezaan kali kedua. Kita ada dy dx sama dengan 4x tolak 4 per x kuasa 2. Sebab bila kita buat d2y dx kuasa 2, iaitu perbezaan kali kedua, kalau kita dapat nilai dia selepas kita masukkan nilai x kita, selepas kita masukkan nilai x kita, kalau kita dapat positif, maksudnya graf kita senyum. Jadi nilai kita adalah minimum. Tapi kalau kita dapat negatif, maka graf kita adalah masa, maksudnya nilai kita adalah maksimum. Jadi kat sini sama. Kita kena buat apa dulu? Kita kena buat naikkan atas supaya senang faham kan? 4x tolak 4x negatif 2. Saya buat d2y dx kuasa 2. Okey, kadang-kadang pelajar dia tak boleh nak, cikgu saya tak tahu lah d2 dx kuasa 2 siapa, saya tak tahu. Dia pakai apa? Kita boleh jadikan dia sebagai, yang ini adalah dy dx ni tertulis sebagai y prime. Yang kedua kita tulis y double prime. Ha, boleh, senang kita nak faham. Dan kita gambar akan dapat 4 campur 8 x negatif 3. Okay, ha, dah dapat benda ni. Masukkan x kita. Berapa x kita? X kita 1. Bila kita masuk 1 kat sini, kamu akan dapat jawapan dia tambah 8. 1 ni kuasa berapa pun dapat 1 juga. 12. Maksudnya kita dapat apa? Positif. Lebih besar pada kosong. Bila positif, graf kita adalah senyum. Maka nilai kita soalan ni, titik pusingan kita tu adalah, titik dia adalah minimum. Jadi mana minimum? 1, 6 tu adalah titik minimum. Cerita yang kedua. Okay, boleh nampak kan? Okay, situ dia. Yang ketiga, cari persamaan lengkung. Ha, yang ini yang kau-kau sikit. Cari persamaan lengkung kau-kau sebab kat sini kan. Formula dia y sama dengan pengamiran dy dx. Ha, ini cerita dia persamaan lengkung. Dia pengamiran. Jadi bila kita buat y sama dengan pengamiran dy dx kita macam ni. Ha, 4x tolak 4 per x kuasa 2. Bila kita buat pengamiran, okay, yang ini senang. 4x kuasa 2 per 2. Yang ini saya bagi kamu shortcut dia sikit, eh, cerita dia. Yang pertama, tukar simbol. Tukar simbol. Ini kalau x kat bawah, kalau x kat bawah. Kalau x kat bawah, tukar simbol. Negatif akan jadi positif. Okey, kemudian seterusnya atas jangan usik 4 per, biasanya pengambilan kita tambah. Okey, biasanya pengambilan kita tambah. Tapi kalau dia duduk kat bawah, dia lawan. Maksudnya kita tolak. Jadi kita akan dapat x tolak 1 bawah depan. Ha, ini dia jawapan kita, tambah c. Mungkin kamu tak faham kat sini, kamu kena buat macam biasa balik. Cuma formula saya, kalau x kat bawah apa? Tukar simbol, tolak 1 bawah depan. Tukar simbol, tolak 1 bawa depan. Lagi sekali, tukar simbol, tolak 1 bawa depan. Dapatlah. Okey, bila kita ringkaskan, y sama dengan 2x kuasa 2 campur 4 per x campur c. Belum siap lagi, c belum dapat. Mana dapat c? Masuk koordinat kita berapa tadi? 1, 6. 6 sama dengan 2 kali 1
campur 4 per 1 campur C. Sini kita akan dapat 6. 6 campur C. Jadi C kita adalah kosong. Ini persamaan kita yang penuh adalah Y sama dengan 2X plus 2 campur 4 per X. Terima kasih.